Halo guys, halo Wir, Wir nggak tuh? Nonton TikTok bocil ini pasti. Aduh. Oke guys, ada siapa aja di sini? Mau aja ya. Live pertama kali nih guys, Genzo Kizi. Akan menjawab semua pertanyaan game apapun ya, masuk game ini gitu. Jadi kalian yang nanya-nanya di WhatsApp teman-teman, mumpung enak dijawabnya langsung ngomong enak gitu di WhatsApp, nanya ketiknya keriting aku guys ya, kalau banyak banget. Alhamdulillah ya Allah, banyak banget yang nanyanya. Jadi aku persilahkan ya teman-teman yang mau nanya-nanya, kabarin dulu ya yang lain. Yuk live dimulai. Silahkan yang punya pertanyaan apapun, taskan terkait game percuanan. Boom, boom. Mana WA? Ini WA apa? WA channel. WA channel. Boom. Mantap Kang, hadir ah. Ayo hadir Kang. Kuma. Ayo, yang mau nanya ini live streaming khusus dihususkan biar teman-teman yang mau nanya ya. Kan banyak tuh yang enggak WhatsApp nih. Mohon maaf ya guys. Yang WhatsApp enggak aku balas. Bang Gap airdrop lagi rame. Ah, yang klik gitu ya. Yang apa kombat gitu ya, karakter level genep we. Aing mah kemana wae karakter level genep. Tilu hari ge sebenarnya sebenarnya level 13 ke level 17 tuh sebenarnya 3 hari bisa guys, cuma aku mainnya sehari 2 jam 3 jam gitu, nyicil aku mainnya. Kombat bukan Kang Ali. Ini mana nih yang nanya-nanya di WA guys ya. Jangan ini ya, jangan baper ya guys. Ya hamster kombat kan. Iya, enggak main nih. Gimana cuannya, mantap enggak? Itu terlalu mudah soalnya buatku guys. Aku kalau terlalu mudah kayak gitu tidak tertarik guys. Yang WhatsApp tolong ya guys. Tanyanya di sini guys ya. Pertanyaannya panjang-panjang lagi guys. Aku keriting kalau aku jawab semua guys ya. Jadi mohon maaf nih guys ya, di sini aja kalau bisa nih pertanyaannya. Ntar aku cek dulu. Yang belum berteman guys, susah potionnya Kang, bocor dan habis no gold buat beli asap. Pertama kan ada emron gratisan tuh Kang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pakai potion kalau di awal. Hadir masih. Halo Kang Mapacan, leveling level 13 enaknya di mana Bang? Level 13 di sini ada. Nih, di dekatku sini. Hadir Bang, Ois Rozan. Ini yang belum berteman, kalian ada di mana? Aku mau keliling nih. Posisi kalian ada di mana? Aku akan merapat nih, guys. Nih di sini level 13, Kang ya deh. Di sini ada monster nih. Nih ada orang nih di sini. Di sini ada monster yang namanya Bermi ya, Bermi. Nah, di situ level sampai level 15, 16 enak di situ. Empuk monsternya. Monster paling empuk ya. Tapi XP-nya gede. Nih di sini. Ada banyak tapi di sini ya rebutan. Soalnya ini monster paling empuk. Jam malam ya. Nih namanya Bermi. Mana sih? Nih ini yang gede. No, Bermi Ice. Ini Kang. Kalau di awal nggak usah pakai potion guys ya. Di awal tuh sampai level berapa ya? Nggak usah pakai potion. Jangan pakai potion. Nih aku tunjukin ya kalau di awal ya. Hari ini gimana ya biar enak nih posisi. Ah, kayak gini kali ya. Nih. Ini kalau di awal nih. Nih, ini bahasanya ini semua, guys. Filipina rata-rata yang menguasai game ini. Ini bahasanya. Ini orang Indo bukan? Din.
Di jam Indo bukan, wih. Kalau Indo ketemu aku bilang ya guys, aku mau invite. Kalau nggak pakai pesan, make Kang lawan mati Kang lawan pesannya. Iya nggak apa-apa. Tetap naik levelnya cepet dan lebih hemat. Gini nih, aku tunjukin ya. Sayang promo loh. Lah kok itu dia orang orang Indonesia tuh ngomong sayang promo. Gak apa-apa Kang, tetap naik levelnya lebih cepet kok. Tapi lebih hemat. Jadi kan matinya nggak langsung tuh. Skillnya yang penting ini nih, skillnya tuh yang penting, ya itu yang penting ini nih apa? Physical attacknya udah full, jadi nggak pakai MP cost. Jadi nggak pakai MP cost nih. Yang ininya full. Nih aku tunjukin ya paling enak nih untuk level 6. Aduh ini game enak guys. Kalian kalau game RMT itu jualan-jualan harus dijual lagi. Ini jualan-jualan udah jadi USDT guys. Langsung jadi USDT ini, langsung ke wallet guys. Nggak ada withdraw-withdraw ini. Game jenis RMT kah? Jenisnya NFT sebenarnya, tapi polanya RMT, cuman langsung jadi wallet, tetap jual beli item, tapi di market, tapi langsung jadi USDT. Nah di sini Kang nih, lawan ini aja nih Kang, yang lawan puyol-puyol nih Kang, Kang Mewan. Di sini lawan puyol-puyol-puyol, mati hidup lagi, lawan puyol lagi ke sini, mati hidup lagi, lawan puyol lagi ke sini, mati hidup lagi, lawan puyol ke sini gitu. Itu cepet naiknya, cepet di sini. Enak banget sistemnya, enak banget guys. Kok nggak ada di sini, level 6 harusnya udah di sini Kang. Lagi nonton ya, nggak lagi online ya. Guys kalian seharian bisa $10 guys di level 17 kayak aku kayak gini. Di level 10 udah bisa ngasilin. Oh gitu orang questnya, soalnya. Oh quest ya, jangan quest mah nggak kuat nanti. Iya kalau quest mah nggak bakal kuat. Di situ aja udah nongkrong level 6 mah. Sampai bisa kesini nanti, sampai bisa ke Arteria E tuh aku lupa level berapa. Arteria E tuh level 8. Level 8 paling paling jauh level 10 baru kesini. Level 13 enak pakai potion apa belum Kang? Ah level 13 harus pakai potion. Kan udah dapat yang gratisan kan? Emeraldnya udah banyak level 13 itu udah puluhan ribu ya kan. Nah nanti di sini, nah kalian nanti level 10 aja udah bisa cuan $0.5 per satu dropnya guys. Oke berarti grinding sampai level 8 baru pindah tempat ya Kang, betul. Nah level 8 ini udah di sini udah bisa cuan guys. Nah ngehajar ini doang nih level 6 nih, si Plate Rosan ini dihajar nih. Nih Plate Rosan ini aku lupa MP nya habis. Pesan gratis ngambil di mana? Bentar aku tunjukin. Nah, si Plate Rosan terus dihajar ya semua si Plate Rosan. Di sini nanti ini satu dropannya yang namanya tuh secarab ya, namanya secarab ECARAB gitu ya. Itu harga satunya $0.5 guys, gila. Nih di sini nih di si Plate Rosan L6. Ah gila. $0.5 guys. Paling murah 0,4 sekian lah. Tapi rata-rata $0.5 ini laku guys ya. Boom. Nah, aku juga punya sih itu belum dijual ada. Nah di situ lawan level 6 tuh. Terus aja di situ guys, kalian ngumpulin di situ banyak di situ. Eh ini Indo bukan weh. Eh yang Indo weh. Berteman yang Indo weh. Di sini kayak setiap main yang nongkrongin siapa tadi itu ya, jualan itemnya laku dalam berapa jam yang akan jual tuh. Oh tergantung biasanya para craftingnya itu tergantung dia onlinenya modalnya tuh dia kadang-kadang beli banyak, tunggu dulu 2 hari beli lagi, biasanya kayak gitu. Tergantung si crafternya kan, ini buat crafter modalnya berapa, modal apa ya, nggak ada modal ini guys. Gas fee doang paling siapin. Nah ke sini nih Kang Yadeh, masuk ke teleport gate di sini nih Kang Yadeh. Nah masuk ke sini teleport, cari aja ini yang teleport, soalnya beda level beda posisi teleportnya. Nah habis itu nanti ke sini nih
yang konten kemarin yang dijual udah laku. Ah, itu belum laku karena aku jualnya pakai MP, harusnya pakai USDT. Karena MP orang-orangnya malas nge-swapnya lagi, tapi aku sengaja dibiarin sambil aku nungguin lebih banyak lagi. Nah, ini nih, claim in pit reward nih. Ya deh, nih. Nih, claim in pit reward di sini. Ah, nanti dapat kalian Emron gratis. Yang penting kalian masukin aja tuh kode yang ada di deskripsi. Kalau kode yang ada di deskripsinya nggak dimasukin, nggak bakal dapat. Nih, kode ini yang penting dimasukin nih. Ah, kode itu yang penting dimasukin, baru nanti dapat tuh. Tinggal klaim aja di sini yang masukin kode itu. Yang belum masukin kode itu silahkan masukin dulu, biar nanti dapat Emron gratis. Klaim di sini Emron gratisnya. Nah, kalau di level udah kayak aku, Emron tuh nggak bakal berkurang, guys. Nambah terus Emron yang nggak bakal berkurang. Ini tadi aku main tuh sebentar, sore dapat 2 tuh. Tadi sore main 20-an menit ya, dapat 2 Ter dan Fang. Asik. Halo Kang Amri. Ih, Kang Amri mah munculnya pas ayah live doang. Saruana ke cuma Kang Mewan. Oke. Mana nih? Mantap. Halo Kang Cahya, mantap. Lanjut. Udah nih, kita kemana nih? Kita ada lagi nggak pertanyaan yang mau nanya? Biar aku keliling nih, jawabin semua pertanyaan. Ini siapa nih? Cina, udah jelas Cina itu mah. Udah jelas tawanya Cina. Amin. Apa nih amin? Dibantu like-nya, guys. Dibantu like-nya, guys. Aku mau ambil dulu ini deh. Ambil dulu barang-barangku di sini. Mau aku ini apa? Mau aku upgrade. Kita pakai buat upgrade. Nah, ini guys ya, itemnya. Oh, penuh ya. Ini itemnya. Fearless Scarab. Nah, ini harganya 0,5 dolar lebih, guys. Di tempat yang tadi, di level 6 yang tadi itu. Nah, ini 0,5 dolar lebih, gila nggak? Level 6, guys. Ini laku, ini lebih laku daripada barangku. Beli equip modal berapa tuh, Kang? Beli equip NPC-an ini. Ini nggak semua beli, ini dari ini, bentar ya. Ini nggak semua beli, guys. Aku cuman beli tuh cuman sekali ini doang nih, pedang doang. Sisanya dari sini. Nah, dari book. Nah, dari book ini dapatnya equip. Jadi selesain tuh booknya aja tuh. Kalau quest mah, questnya nanti jangan yang kayak gitu. Nanti questnya itu quest yang nambahin kayak gini nih, bentar. Aku tunjukin. Jadi kalau equip aku nggak beli dari book. Ya selesain dari book. Caranya gimana nih? Caranya gini, misalkan nih. Nah, ini kan udah resepnya. Ini kan nih. Jadi level 01 02 ada namanya Slimpuyon. Tuh hajar aja Slimpuyon. Nanti kalau udah dihajar, itu nanti dapat tuh rewardnya ini nih. Nih, banyak nih equip lengkap. Jadi tinggal pakai aja equip lengkap. Pokoknya setiap naik level equipnya lengkap dari book. Gak usah beli, belum harus beli. Nah, belinya nanti di level 15. Nah, aku baru beli di level 15 kali. Nah, beli kayak ini nih, Gale Breastplate ini kalau nggak salah 1800 Emron doang, murah. Gak ada yang mahal sih. Murah. Gak ada yang mahal. Lupa aku mau naikin ini ya. Baju-baju dulu ya. Mau reinfo. Di sini kan bisa ya. Reinfo yang kita pakai nih. Kayak gini nih, kita 1800 Emron doang. Cara masukin kode potion gimana emang? Kode potion. Kode di sini, guys ya. Nih di sini. Di luar. Nah, di luar di sini kan di sini ada nih. Nih 7,4 dolar ini. Nah, di sini nih. Di invite CP ya, di invite CP. Nah, di sini ada invite. Nah, di sini masukin. Di sini udah nggak ada kan? Di sini masukin nih. Aku juga dapat di sini banyak tuh. Sampai berapa puluh ribu gitu. Udah cukup. Maksud gue mending modal lah biar kuat dan cepet levelnya.
Nah, masalahnya nggak tahu disiapin apa enggak ya. Aku nggak beli masalahnya. Jadi aku nggak tahu beli beli equipnya di mana. Coba aja nanti setiap kota dicek equipnya ini nggak oke okay, nggak. Soalnya aku nggak beli. Jadinya aku nggak tahu. aku beli baru di level 15. Oke, ini kita reinforce dulu. Ini celana, kita pakai celana lagi. Nih, celana-celana yang gak kepake ya, jangan dijual, guys. Di reinforce aja. Ah, gak naik level, sorry. Bentar. Oke, thank you, Bang. Yoi. Guys, kan tanya-tanya terus di sini, guys, ya, mumpung masih mumpung online kita persiapkan. Ini apa sih baju nih, baju bang, baju ya cuma segini doang. Oh naik level ya, tapi oke lumayan. Naik level jadi 188 lumayan. Sekarang kita naikin ini, apa bukan, sekarang kita naikin level yang skill ini, kita naikin lagi ini dapat nemu semua. Oke sih, pahami gamenya dulu deh kalau gitu sambil meraba-raba. Yoi, pahami dulu, nikmat cepet dah, ini mah gampang soalnya. Oke, ada lagi nggak ya, kita mau enforce. Ini juga nih kemarin nih baru dapat nih, gak beli nih baru dapat. Levelnya dinaikin ya guys, level ininya dinaikin, jadi damage-nya tuh gede. Nah kalau kayak gini nih naikin aja nih, kayak gini nih level 5 gitu kan ya. Terserah sih mau dijual juga boleh, ini bisa dijual ini guys, ini bisa dijual. Harganya berapa ini mithril ore ya? Wah ini dijual mantep sih sebenarnya. Jual jangan ya, ntar kita ambil dulu barang deh, ntar kita ambil dulu barang, ambil dulu barang semua. Kadang aku bingung nih jual dulu apa jangan gitu ya. Apa gak usah jual-jual dulu ya, ini kita pakai aja deh, gak usah jual lah dah, kita pakai dulu deh. Lagi banyak proyekan game, mantep. Game apa tuh, share mithril ore dust, mithril fragment. Nanti tanggal 27 ada lagi game baru. Oh Liberty Tron bukan, ini medium ya, ini medium mahal guys, ini small medium lumayan nih. Oh ini level berapa ya, aku lupa ya, ini aku salah beli dah kalau nggak salah. Ini berapa nih, salah beli, pernah aku salah beli level 20 dibeli, kocak. Archarge War tanggal 23 game auto kang. Oh game auto kayak kemarin ya, apa namanya, lupa kemarin yang auto apa sih, yang NFT. Aku naikin deh. Bentar, aku sayangnya tuh nanti kalau udah dinaikin ada senjata yang lebih bagus level 17 nih. Aku baru level 17 tadi sore. Nah, mana sih jualan senjata? Hei, Bang, jualan senjata di mana, Bang? Mana sih jualan senjata di sini kan? Duh, gila level 7 di sini. Pindah kota dulu, guys. Kita cari dulu yang jual senjata. Necro, ya benar Necro. Juga ini auto lagi main. Taris Land game manual, tapi kayaknya nggak worth it, makanya lagi cari game manual, Kang. Iya, nggak worth it game Taris Land kayaknya. Belum sih, soalnya rate-nya itu masih nggak jelas kan. Rate-nya gila itu. rate bikin FOMO main. benar guys, kita kesini. Oh ya benar. Nah nanti di sini kalian di level 10 lah kalau mau empuk ya. Di sini level 10 nih sampai level 12. Nah baru pindah ke yang tadi Berim apa Bermi di sono. Nah di sini questnya ambil 3 nih. Ada Bado, ada Flu, sama ada Berit. Ini questnya ambil berkali-kali nih. Wah di sini cepet nih naikin levelnya. Nanti di sini nongkrong nih, semua monsternya dihajar.
Seminggu cuma bisa 3 kali trade. Oh iya, seminggu bukan sehari, dan minimal 10 kali gol sekali trade. Artinya rebutan Boyer ya, ambiar. Iya. Sedikit banget itu. Nah, ini nanti hajar semua kecuali ini nih, Kamarang ya. Kecuali Kamarang, semuanya hajar. Nah, di sini ada item yang namanya Carapace ya. Nah, di sini harganya tuh 0,1 dolaran. Ya, itemnya. Sini. 0,1 dolaran. Nah, ini juga enak nih. Nah, ngumpulin spor ya. Bisa level 12 kalau di sana lagi penuh, di sini aku nongkrong ya. Nah, sampai level 15 bisa di sini. Nah, questnya di sini nih. Ini nonstop nih questnya, bisa diambil terus. Nah, baru di sini nih kalian baru bisa lumayan merasakan sedikit napas nih. Kurang gaspol ya game-nya lah. Asli gaspol, Kang. Gede ya. Jadi gini sistemnya nih. Aku jelasin guys ya, sistem game ini yang menarik. Salah satunya adalah red. Ya, teman-teman. Rednya tuh dibikin stabil meskipun di luarnya enggak stabil, kayak Emron sama MV ya. Nah, itu tuh kalian jadi nanti tuh akan jadi otomatis jadi bonus sendiri itu tuh. Emron tuh tetap bakal bisa di withdraw ya. Itu otomatis nanti. Otomatis, jadi gak usah dipikirin Emron mah. Nanti ada dua cara untuk narik Emron guys ya. Tapi nantilah, nggak aku bahas di sini. Nanti aku kehabisan konten kalau dibahas di sini. Pokoknya Emron bisa ditarik dengan dua cara ya. Dan itu salah satu caranya itu bakal otomatis kalian bisa narik. Salah satu caranya. Yang kedua memang nanti adalah caranya. Nanti tenang guys. Nanti aku bikinin konten soalnya. Jadi Emron tuh nanti jadi bonus guys. Udah this trading sangkut, market lagi suram. Market lagi salah jalan aku, weh. Bentar guys. Oh, salah jalan, kocak. Market lagi ini. Lagi lucu-lucunya. Bentar guys, aku mau ke ini. Mau ke Cholkia Plains. Nah, kalau kalian udah sampai Cholkia Plains ya. Udah. Mantap guys. Ini di sini per 20 menit minimal 0,5 dolar. Di sini per 20 menit. Nih, di Cholkia Plains. Tapi masternya lumayan. Sering-sering live atau kan jadwalkan biar jumpa kangen gitu. Ya insyaallah. Wah, di sini orang Filipina doang nih ngumpul guys ya. Ini biasanya di sini nih orang ngehajarin ini nih. Lihat ogre. Di sini udah cuannya minimal 0,5 dolar per 20 menit di sini guys. Level 17 aku udah di sini, udah enak, udah empuk. Tapi ini mau ke kota dulu. Cari ini dulu, upgrade senjata, siapa tahu ada level 17. Soalnya nanti mau di-upgrade, taunya ganti senjata ya kan. Sayang. Cuma gini ya, aduh, jalan-jalannya lama. Tuh lihat, yang online tuh orang-orang luar semua guys. Orang Indonya nggak ada. Nih, bahasanya orang luar semua. Aduh, sayang banget kok orang Indonesianya nggak ada, kata aku. Dia salah paham orang ke game ini. Disangkanya harus top up, harus deposit 100 dolar. Salah guys, kalian salah. Salah besar kalau kayak gitu. Makanya kok kataku orang-orang luar semua lah, orang Indonya mana? Ini salah paham ternyata orang Indonya. Mana sih ini, bukan si armor ini. Village. Ih, ini senjata apa? Senjata apa ini? Bentar. Senjata di mana senjata? Oh, bisa digedein lagi ini peta. Bisa digedein gak sih peta? Itu apa? Nah. Apa nih? Oh, level 18 baru kita bisa ganti. Oh, di sini senjata kita semua. Oh, di sini. Oke.
Bener gak sih senjata kita semua gak sih? Enggak ya, sampai sini doang ya. Sampai level 20. Oh, di sini sampai level 20 guys senjatanya nih. Waduh, notif baru nongol. Waduh. Baru mulai dah. Tapi lumayan udah banyak pembahasan tadi di awal. Oh, level 18 guys, eh. Satu lagi ya, udah nggak apa-apa kita ini aja reinforce. Eh, apa sih bahasanya, lupa. Reinforce kan bener, reinforce. Kita pakai ini buat reinforce lah ya. Mana tadi aku punya 10? Lah, nggak keambil. Oh, ini nih. Berapa kita naiknya? Lumayan sih. 6.000. Eh, Bang, Sunflower ada update di map Kingdom. Ih, udah aku bikin konten itu. Udah aku bikin konten itu kan, map Kingdom. Ini ya. Lumayan ya, nambah 46 gasken lah. Oh. Maksudnya baru lagi. Oh, baru lagi. Nambahnya, guys. Nambahnya STR 34 bit. Wah, anjay GG. Kill Warrior gue semenjak full bintang hilang jadinya. Eh, gimana? Kill Warrior gue semenjak full bintang hilang jadinya. Lah. Bentar, guys. Kok bisa? Maksudnya yang hilang yang mana nih? Oh, ini lebih bagus ya. Kenapa ini lebih bagus ya? Shop action udah dibuka. Oh, shop action udah dibuka. Siap. Siap. Tahu tadi maintenance ya? Iya, benar tadi maintenance. Oh, ini lebih banyak nih, guys. Ini tuh hasil dari ini, guys. Dari buku. Ini malah jadi dapat beli malah jadi jelek tuh. Guys. Cuman dev-nya ini berkurang sedikit. Tapi kita nggak butuh dev terlalu bagus sebenarnya. Mana nih? Coba reinforce deh. Reinforce dulu deh. Coba kalau kita reinforce pakai material dust. Ini. Tambah depth plus 7. Aduh, dikit lagi. Ini levelnya 15 ya. Bahas besok, Bang. Oke, siap. Kita besok kita bahas. Yang tadi nggak bisa dihancurin ya. Oh, yang tadi nggak bisa dihancurin, guys. Oke. Coba kita pakai ini dulu. Gale. Nah, ini bisa nih dibuang. Plus 8. Oh, yang adventure-adventure ini dari buku nih nggak bisa dihancurin ya. Bisa dipakai. Nah, ini sayang ini harganya. Oi, nanti deh. Ini dulu deh. Sedikit-sedikit ya. Oh, dapat resist tuh. Baju yang tadi naikin jangan ya, enggak usah lah. Segini dulu deh. Banyak banget item yang belum tahu buat apa aja tapi butuh koin ayam banyak. Koin ayam. Oh iya. Koin ayam ya dia ya. Data. Armor, coba kita lihat armor level berapa di sini, guys. Nah, aku beli di sini level 15 nih. Oh, udah di sini cuma sampai level 15, guys ya. Iya, berarti kita cari kota lain lagi untuk level berikutnya dong. Ya udah deh, nanti kita cari kota lain lagi. Ini kok kotanya kok kecil gini? Itu siapa tuh? Oi, siapa tuh? Oi, anjay. GG. Wah, lihat nih, kita lihat nih, guys. Level 25, mantap attack-nya 7600. Wah, itu mah enak. Ngong lagi. Enak itu mah. Ya enggak usah banyak cincong itu. Enggak usah pakai skill-skill, udah enak itu lewat lawan-lawan yang kecil. Nah, di sini aku belum kuat ya. Kuat tapi ngabisin potion ya. Buat apa? Lewat aja di sini nanti dulu, nanti belakangan ke sini. Belakangan ke sini, guys. Oke. Ya, orang-orang pasti di sini nih. Ya, aku juga di sini nih, di sini biasanya. Kalau lagi cari emerald di sini, wah. Puk, guys. Udah level 15 kalau equip kalian bagus sih udah enak ya. Di sini.
atau paling tidak level 16 lah. YouTube error bang, di sini yang live mu ada 1609 orang. Wah, screenshot dong, bagus tuh. Screenshot dong, kirimin dong screenshot. Kapan lagi kita punya YouTube error ya kan? Nyenengin hati ya. Let's go. Ini pada online nih. Ini yang belum berteman di mana nih? Ntar aku mau cari ini. Apakah di sini ada orang? Gak ada ya. Oke. Gak ada orang, guys. Wah, ketawanya kenceng banget. Gimana SS-nya ini? Belum ada fitur komen pakai gambar. Belum ada fitur komen pakai gambar. Oh, kirimlah ke WA kayak. Kirimlah ke WA, guys, guys. Gaskeun. Berapa nih hajar? Berapa nih? Ah, 600 kok masih ya? Kok belum di-repair ya, aku lupa ya. Teng teng teng. Bakar. Eh dong. Eh dong, saya cari duit dulu di sini. Ayo, ayo dong, keluar hoki, keluar hoki. Ayo dong, keluar hoki, keluar hoki. Keluar hoki, ayo keluar hoki. Aku farmingnya di sini, guys. Kalian jadi tahu kan farmingnya di sini. Nah, di sini udah kalian cari minimal 5 dolar mah gampang, guys. 10 dolar kalau kalian gamer mah bisa. Kalau kayak aku mah masih belum bisa ya 10 dolar. Karena aku mainnya sehari ya paling lama tuh 2 jam aku sehari. 2 jam juga itu nyicil-nyicil, guys. Karena kan lagi banyak bikin konten aku. Konten eksklusif. Boom. Ya, semoga hoki. Hoki dong. Alah. Belum hoki. Eh, tapi lumayan kenceng damage-nya sekarang. Walaupun orang ya level 13 itu attack-nya, guys, 5000, gila, di sini dua kali sempet doang. Kata aku level 17. Nah, itu yang belum aku ini, guys. Ternyata aku nggak naikin level, guys. Salahannya di situ, aku nggak naikin level si equipnya. Baru tadi aku kan naikin level tuh. Jadinya nggak kerasa. Aku jual-jualin equipnya, harganya nol kan. Aduh, salah kata aku. Nah, jadi kalau kalian dapat equip tuh jangan dijual-jualin, guys. Jangan dibuang-buangin, guys. Buat naikin level equip kalian yang lain. Skillku juga ini ada salah-salah skillku. Kata aku kok orang level 13 sudah enak banget di sini farmingnya. Dua kali ya. Sambetan doang. Nice. Ayo, hoki dong, hoki dong. Oh, pas. Alah, gue miss. Gue. Boom, bakar. Aku mandi dulu, bang. Badan udah bau orai. Siap. Saya koras. Dar. Dar. Ajar. Yuk, yuk dapat yuk, dapat yuk. Aku biasanya per 20 menit di sini tuh dapat minimal 1, bahkan pernah 2 dapatnya per 20 menit tuh. 2 Verdan Fang. Tapi belum pernah sih 3. Eh.
Bentar. Jauhin dulu tuh si itu, males. Habis. Eh, kepencet dong. Pencet, sayang. Eh. Ada pertanyaan lagi, tanyain guys ya, biar nanti aku langsung ke lokasi jawaban. Enak. Jawabnya kalau lagi live tuh enak. Wala. Bakar. Kayaknya aku kurang ini. Bukan, bener kan kurang itu. Bakar. Lumayan 1400 damage-nya, weh. Gila. Lumayan lah, kerasa lah naikin level tadi. Lah kok tasku masih 90% ya? Ada apa ya? Pokoknya udah dipakai ya. Ih, banyak yang biru. Nah, itu ini tuh hewan baru, guys ya. Sengaja dibuat. Tadinya kan ini ritual. Ritual Buzzer tadinya. Nah, muncul sekarang jadi Tual Buzzer. Nah, itu tuh sengaja dibuat buat ngasih drop yang bisa ke ngasih kalian pemain-pemain pemula ini langsung cuan, guys. Baru tadinya belum ada itu Tual Buzzer tuh. Jadi orang-orang lama juga belum tentu tahu di sini ada Tual Buzzer yang bisa ngedrop 0,5 dolar per satu itemnya. Tapi ya itu kalian harus naikin dulu sedikit sampai level 15 mah. Bakar. Wis dapat Nobi. Nobi Pategus, tapi itu mah equip doang biasa, guys. Oh, tadi ada yang dapat SR, guys. Gila, puluhan dolar, guys. Tadi aku pas jam 4 sore. Nice. Yo. Gas. Ayo, hoki. Skillnya yang dinaikin apa aja, Kang? Nah, aku salah skillnya, guys. Bentar, nanti kutunjukin ya. Ini soalnya aku makan ayam, jadi gak boleh berhenti. Kalau berhenti, sayang. Nanti kutunjukin. Kalau udah makan ayam harus terus ngegas ini. Soalnya ini gak boleh full. Kalau full rugi. Gak nambah. Fullnessnya berkurang, tapi MP-nya nggak nambah. Jadi aku ngegas terus. Oh, Tenone. Ada game linknya nggak? Game linknya ada di deskripsi, guys. Atuh ada, atuh di deskripsi. Topia bau ketek enggak tuh? Pakai deodoran biar enggak bau ketek. Gas. Nah nih, 52% lagi tuh fullness-nya. Bakar. Ih, dapat pet dan pang. 0,5 dolar, mantap kali. Tuh, dapat SR dia, guys, anjay. Itu puluhan sampai ratusan dolar, guys, gila. Anjing, orang Cina, orang Thailand apa tuh? Aduh, kita belum bisa, guys, karena levelnya masih kecil. Ah, sedap itu, guys, seger. Aduh, seru. Wow, kan. Pucat Cina. Congratulations. Waduh, guys, itu jutaan, gila. Congrats. Nah, ramai kan langsung, guys, orang-orang luar semua. Si anjing namanya The Red. Kok sama? Hah? Emang yang dapat tadi siapa? Emang aku yang dapat, bukan kan?
Kenapa aku kok di mention sih? Itu kok ada nama The Red sih? Yang oh bukan ya. 150 USD guys. Wah, 2 juta guys. GG. Paling murah. 150 USD. Mantap guys. Gila. Aduh, ya guys, staplingnya jangan malas-malas ya guys. Ngedropnya di sini aja 0,5 dolar. Tadi aku dapat, ya kan? Pas aku dapat dia dapat langsung 155 USD anjay. Di sini 0,5 dolaran, ya nggak apa-apa lah. Levelnya masih kecil, sabar-sabar aja. Gas aja yang penting mah guys. Anjay, mantap. Mantap. Sayang banget yang mainnya banyak kan orang luar sang tuh bahasanya ngangkang helang kaya bang tantan gak ngerti anjay, yang ngerti cuma 150 USD doang. Genso Kishi kan ini namanya, iya Genso Kishi. Semangat guys ya, yeah. Gila kayak ngedrop 150 dolar. Pokoknya nanti aku belum buka semua guys ya, ada banyak yang kutemukan. Aku nggak bang itemnya kalau dijual nanti nggak laku pula. Laku lah guys, laku. Kalau nggak laku mereka nggak main, orang luar itu, orang Indo aja yang salah paham, disangkanya ini harus top up 100 dolar. Salah paham. Jadi di Indo yang main tuh rata-rata penontonku doang guys. Boom. Karena emang belum ada yang bahas lagi kan. Kan bisa dicek guys di marketnya itu laku atau enggaknya. Itu lihat aja. Di sini teman-teman nih. Lihat nih volume tradingnya guys. 12,6 juta US dollar, gila. Itu volume tradingnya. Aduh, aku jadi penuh terus itu. Jualnya di mana mintalingnya cik lah? Hela atuh, itu sarua dirinya jualnya di Genso Kishi. Hela. Nah, Genso Kishi di dia kan ayat ah, ah? Marketplace, kliknya marketplace nak, ayo marketplace. Sama linknya sama itu. GG win katanya. Aku di awal-awal bikin konten ini yang komentar gitu semua, agak gemes aku. Pada komentarnya kayak gitu, nggak bisa withdraw, itu depo 100 dolar nggak bisa withdraw, ya elah ampun, pada salah paham. Bukan gitu cara mainnya coy. Dan itu langsung ke wallet, itu langsung sinkron ke wallet itu duitnya, nggak di withdraw lagi, langsung ke wallet MetaMask kalian. Jadi tinggal withdrawnya tinggal dari MetaMask ke toko kripto, udah kelar. Jadi emang nggak ada withdrawnya di sini karena langsung ke MetaMask itu. Ya aku baru dapat satu ya. Aku udah download lewat linkmu, pilih Japan atau Asia. Asia kalau mau ketemu mah, ngapain Japan mah di luar. Makin gak ketemu orang Indo aja kalau di Japan. Di Asia aja ini. Di Asia aja ini orang Indo aku jarang nemu guys, kecuali penontonku semua. Jir, di orang teu aya NFT. Wih, option di mana itu? Maksudnya aku masih. Bakar. Oh. Bakar.
Bakar. Ayolah, masa satu doang ini? Ya, ayolah. Jangan satu doang lah. Dua per 20 menit, dua dong. Tiga kalau bisa nih. NFT marketplace untuk jualan item, aksesnya klik apa link yang di deskripsi itu langsung play game, Kang. Oh, itu mah yang di deskripsi mah bukan. Nah, ayo udah nanti-nanti. Kalau-kalau nanti dikirim linknya. Yang di deskripsi mah langsung daftar itu mah. Daftar doang. Guys, ini patah-patah enggak sih di kalian, guys? Nontonnya. Eh, salah. Yeah, Aurora Wing suwe mahal, eh mahal, murah. Tapi lumayan lah. Tapi tidak diharapkan. Aman, oke, siap. Aman, oke, siap Kang Ajud, masih ayah Kang Ajud. Kayaknya 11% deh itu makanan habis. Tadi nono pertanyaan ucan jawab deh. 100% deh, itu 20 menit itu teh. Rasaan mada. Sekali makan teh. Ah, dapatnya satu per dan pang doang, 20 menit. Lumayan lah. 0,5 dolar. Dan enaknya marketnya itu ngegabung sama yang Jepang, guys, enaknya. Jadi nggak pisah itu marketnya, enak. Jadi walaupun kita di Asia, yang beli orang Jepang ya server Jepang tetap bisa. Walaupun kita mainnya di Asia, jadi enak gitu. Jadi ini mah bukan ngebedain market, bukan. Marketnya mah sama satu. Cuman ngebedain komunitas aja, biar ketemu sama sesama orang Asia gitu. Harapannya gitu. Tapi marketnya sama. Orang Jepang tetap bisa beli. 5% lagi. Ayo. Boom. Oh iya, tahun depan baru ada ini, ada apa? Full. Full rilis tentang guild scholarship. Scholarship tahun depan ada infonya, tapi masih lama. Jadi ini game masih sangat panjang ini. Pixel lagi gacor, Bang. Iya kah? Wah. Balik kita cek. Gacor kah? Gaskan. Gimana gimana? Harus VIP tapi ya. Game apa, Bang? RMT kah? NFT, tapi sistemnya kayak RMT, cuman langsung USDT. NFT, sistemnya kayak RMT, tapi langsung dapat USDT. Jualnya marketnya global langsung. Iya, non VIP oke juga. Oh gitu. Oke, siap kalau gitu. Ye, ini kenapa nyerang lagi? Udah ini habis ya makanannya. Terakhir lah, terakhir. Eh, sini sambil jalan. Sambil jual nih, udah penuh kas. Masuk. Nah. Oh, non VIP juga oke. Oke lah, kita buka lagi, kita coba lagi. Nanti hadir. Bang, coba WD yang Emron-nya, Bang. Ingin tahu WD Emron-nya sukses selalu, Bang. Gak bisa, bukan gitu cara mainnya, guys. Ku bilang. Udah dibilang, cara ngasilin uangnya itu dari drop item. Itemnya jual di marketplace, bukan dari Emron. Berapa hari dapat puluhan pixel terus? Iya kah? Wah, gile. Yap. Yap. Emron tuh buat kalian modal aja, guys, di sini. Nah, coba kita Nobel bisa nggak ya pakai kita hancurin. Nobel, kita dapat Nobel. Bisa nggak ya kita hancurin buat reinforce? Salah. Salah dong. Nobel baju. Ini baju yang kupakai bukan sih? Pan. Baju yang kupakai. Mana baju yang kupakai? Nah. Jangan lupa Wild Forest, Bang. Bulan depan listing jadwalnya. Weh. Aku males main Wild Forest, gara-garanya udah pas aku main ya kan. Tiba-tiba. Oh, bisa. Oh, tapi nambahnya sedikit doang, 20 XP lah, mending jual ya kan. Gara-gara pas ada aku main lah, ngulang lagi aku mainnya, padahal udah selesaiin semua questnya, kocak.
Jual aja, murah. Gamenya udah berapa lama? Lama banget ini gamenya. Lama guys, game ini gamenya game lama terus diakuisisi jadi NFT. Tadinya bukan NFT. Lama banget. Kadang aku juga gitu jaringan sih katanya. Oh gitu, wah bukan masalahnya, bener-bener balik lagi ke nol kayak main baru gitu kan. Bukan gameplaynya bukan, tapi bener-bener balik lagi ke nol. Udah ya, ada lagi ya, kayaknya aku buang-buangin dah, belum tahu ini buat apaan. World Dragon Crest strategi masif, buangin biar hampang. Jadi di sini tuh cuan utamanya bukan dari emron ya guys, bukan dari emron tapi dari item drop kayak gini. Kayak tadi aku nih, kalau nggak salah tadi biasanya satu kali makan ini tuh habis 20 menit. Nah 20 menit tuh di sini aku dapatnya minimal satu, sampai kalau hoki ya dua gitu. Nah ini satunya itu 0,5 dolar. Nah kumpulin aja ininya terus dijual langsung jadi dolar, itu yang utamanya di situ. Item dropnya ada estimasinya nggak? Gimana? Kenapa game burik lebih cuan daripada game bagus kayak Tarislan? Ya karena Tarislan dibikin untuk nggak cuan kali, bukan soal burik dan bagus. Item dropnya ada estimasinya nggak? Maksudnya gimana sih? Item dropnya ada estimasinya nggak? Nah, gimana coba? Dicontohin dong, dicontohin biar aku bisa jawab. Tadi. Oh ini si Kang Mewan. Ini Kang, aku salah nih Kang ya. Kesalahanku jangan ditiru. Kayak di Albion barang kelihatan estimasi. Oh ada. Ada harga jualnya guys. Tapi kalau di sini nggak ada. Di tasnya ya. Oh di tasnya nggak ada. Di tasnya nggak ada, kan ada market di sini guys. Tinggal dibuka di sini marketnya. Marketnya tinggal dibuka di situ. Nanti ada harga barangnya. Tinggal cek. Oh nggak apa-apa bang, besok juga bakal reset pas udah rilis game, pemain lama pemain baru. Oh gitu, oke siap. Oh ya skill. Oh gitu, ya udah kalau gitu aku main lagi deh. Aku pundung gitu, aku males banget habis main game nol lagi ya sempat aku. Mana sih skill aku, jadi lupa. Oh ini nih skill. Nah harusnya skillnya gini Kang, dari fighter ini yang penting tuh Flame Fury terus ke Kisless ya. Jadi Flame Fury ke Kisless baru habis itu Warrior Creed. Aku kok gamenya nggak bisa full screen? Nah, mainnya di mana? Di PC atau di handphone? Item yang dijual kemarin udah laku belum bang? Nggak tahu nih, belum dicek guys. Kayaknya belum deh, gara-gara pakai MV, harusnya pakai USDT infonya. Karena orang-orang males nge-swap USDT ke MV. Tapi nanti aku cek sekalian aku bikin konten masalahnya. Jangan dibocorin dulu buat konten masalahnya. Bang Connect Wallet gimana kalau di HP? Nah kalau di HP aku nggak bisa jawab guys. Soalnya aku kan main di PC. Di PC lewat website. Oh sama nih kayak gini. Coba ke ini kali ini, ke kayak gini. Nah ke scroll. Nah kayak gini. Ke scroll kali guys. Nah kayak gini, ke scroll. Scroll nggak? Coba cek. Takutnya ke scroll. Bentar. Nah gitu ya Kang Mewan, dari Flame Fury tahun 1 Kisless baru fokus ke Warrior Creed, baru dah sisanya boleh tuh attack ini ambil gitu. Nah aku salah, jadi ada dari sini ke sini ke sini ke sini si kocak buat ngambil attack doang, padahal harusnya dari sini ke sini nih. Jadi si Kisless ini nol guys tuh. Mana? Nah, MP cost-nya jadi 0. Jadinya ada 2 MP cost-nya jadi 0. Karakternya jalannya agak delay. Oh, mungkin gak kuat kali. Nah, ini spek-nya. Connect wallet mah tinggal nggak klik doang, guys. Di sini mah di PC mah, nih ya. Tapi aku udah connect di sini, gimana ya jelasinnya? Di sini connect wallet-nya tinggal connect doang sih, guys.
kalau nggak salah di setting ya. Terus di sini ada namanya wallet. Nih, udah klik connect your wallet, selesai. Nanti MetaMask-nya muncul. Habis gitu tinggal oke-oke aja ngikutin. Gitu guys. Connect wallet mah. Itu doang. Connect wallet mah. Masuk ke setting, sini ada wallet, connect. Udah, nanti tinggal oke-oke. Tuh aku udah ada MetaMask. Ah. Good. Nah. Ini sekali lagi nih teman-teman ya, jangan salah ini jangan salah paham. Penghasilan utamanya bukan dari emronnya. Jadi emron itu nanti bonus, tetap bisa di withdraw tapi sebagai bonus. Ya, hasil utamanya dari drop item, dan drop itemnya cukup stabil di sini. Ya, drop itemnya cukup stabil. Apakah game auto? Enggak, eh sayangnya enggak. Tapi aku emang lebih suka bukan game auto sih. Coba cek aja, ada enggak game auto yang kumainin? Hampir enggak ada, guys. Karena aku kan player game, bukan hanya cuaners, tapi aku tuh gamers beneran. Jadi aku menikmati gamenya, menikmati levelingnya, menikmati cari caranya, nguliknya tuh dinikmati semua. Nah makanya kemarin aku bilang tuh di Telegram, kalau teman-teman mau cuan maksimal, menurut aku sih di game kayak gini itu jiwa gamersnya dikeluarin dulu supaya nikmat nih main gamenya guys. Cuan di game kayak gini mah mengikuti, cuannya ngikutin. Oke kita lanjut nggak ya? Nah 9 nih masih bisa nih. Akan lagi sekali lagi. Gas. Salah. Bang Dede Inun tetanggamu kan? Bukan anjay. Tiba-tiba kenapa ke Dede Inun? Dede Inun di mana kan? Dede Inun di mana? Cianjur ya? Aku kan Karawang. Ini terang mob tinggal tap-tap skill aja. Ini oh iya, tinggal tap-tap skill aja ya. Mobnya diklik, udah tinggal tap-tap ini aja nih sambil ngobrol bisa. Game Pixel suram anjir banned webnya. Oh, emang iya? Kenapa banned? Apa yang membuat di banned? Paresu high sapage. Apa tuh high sapage? Apa yang membuat game Pixel di banned? Oh, Karawang, aku pernah di Karawang Barat. Oh, Karawang Barat jauh, aku Karawang Timur. Apa gue main Pixel game gak jelas, main banned aja padahal no multi aku no cheat. Oh iya kah? Masa sih? Alah ini apa-apaan sih woi. Aku kan bukan nyari yang biru. Wah tak, yang ini jauhin. Yang ini jauhin. Ini nguras potion. Yang itu jauhin guys ya, nguras potion. Purwakarta kah? Apa? Aku Karawang. Tapi Karawang Timur. Walaupun levelnya 13 itu nguras potion guys ya. Ah, dapat Buster Wings, we. Bentar. Ajukan banding tuh katanya. Bentar aku kecilin ya, guys. Aku enggak kelihatan soalnya. Potion-nya apa? Potion-nya gara-gara komentar. Udah 8 kali ditolak tuh gitu. Oh. Aku udah lama enggak mainin. Semenjak susah juga aku mah orangnya gitu. Kalau udah susah ngapain dilanjutin? Ya kan, buang-buang waktu, aku mending ngerjain yang lain. Itu aku mah. Jadi sebenarnya ngecek game susah atau mudah itu tinggal ngelihat aja aku masih main atau enggak. Kalau aku udah enggak main, enggak bahas lama, nah itu udah berarti susah tuh. Asalnya pakai third party tool, mana ada gue auto klik padahal. Oh, gitu ya. Bertawa kok. Lama soalnya aku nggak main. Aduh, serem ah. Jangan terlalu deket. Males ngabisin potion. Woi, orang Indo bukan? Woi, ini siapa nih? Mana tadi? Orang Indo kalau ketemu nyapa we ya. Kita berteman guys. Ketemunya orang-orang luar mulu.
akar. Auto klik dilarang, Bang. Iya, dia nggak pakai auto klik katanya. Mana ada gua pakai auto, mana ada gua auto klik padahal tuh. Itu artinya dia nggak pakai auto klik tapi tetap di banned tuh. Baca yang jelas, maafin jadi gue. Sabar, sabar, sabar. Tas, 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 tas. Emosi, emosi. Tas, tas. Tang, 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 tang. Mana nih? Sini tuh hati-hati nih. Bentar, 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 bentar. Atuh, woi, 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 woi. Bentar, woi, bentar. Oh, itu siapa tuh? Kagura. Ah, pasti bukan orang Indo udah nama Kagura gitu. Emang banyak yang di ban, banyak juga yang bisa balik. Untuk lagi oleng mungkin. Lu siapa? Pemilik ya kah? Ayo, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, boom. Boom. Paresu, apaan Paresu? Mas sayang ini game belum ada di server Amerika guys. Kalau udah di server Amerika, wah, Eropa, wah, mantap guys. Aku mah mau fokus aja naikin level terus. Tapi nggak naikin level sebenarnya, ini aku fokusnya farming, levelingnya bonus. Kalau mau naikin level mah aku nggak di level 13 nih. Aku pasti kalian jaringan apa? Polygon Matic guys, itu alasan, salah satu alasan kenapa aku ngeriset game ini karena Polygon Matic. Gak ngabisin gaspinya, murah. Ya anakku BC pada pensi, gue ikutan deh, buang-buang waktu, udah buang uang soalnya. Iya soalnya VIP ya. Ada nih Bang, akun gue level 26 tapi nggak bisa WD. Iya karena emang bukan di WD guys. Aduh, masih banyak yang salah paham orang Indo guys. Ini penghasilan utamanya bukan dari Emron guys. Bukan dari Emron penghasilan utamanya. Bang lagi live. Oh, Indo ternyata. Wah, berteman, berteman. Yang sabar Bang Mei. Bang Mei. Alhamdulillah bukan jaringan BNT. Kenapa emang? Kenapa? Kenapa Anda sebenci itu sama BNT? Berteman dulu ya, guys. Kita Kagura. Kenapa party salah? Berteman friend request, daerahku nggak support BMB lah. Emang iya kok bisa, kayak Telkom saja. Yoi yoi, makanya gue invest di Negro aja game jelas. Wow, mantap itu, mantap. Eh guys, boom, 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 boom. Nih teman-teman, sekali lagi ya aku kasih tahu teman-teman, penghasilan utamanya itu bukan dari Emron. Emronnya bisa di WD tapi bukan penghasilan utama, tapi bukan, ada caranya, belum aku jelasin nanti di video ya. Tapi bukan penghasilan utama, penghasilan utamanya tuh dari nih drop Aurora Wing kayak gini nih, drop kayak gitu. Nah itu bisa dijual, tapi Aurora Wing bukan item utama di sini karena murah. Dia item utamanya di tempat yang sedang aku farming ini adalah Verdant Farm. Negro gua stuck Bang, level 43 padahal ada diamond 5800, lumayan tuh, $60 lah gas. Itu lumayan, bisa cuan gak tuh, bisa ditarik gak tuh?
Mama udah 10 juta aja kok sudah bangun, sekarang tinggal cuan aja. Oh mantap. Marketnya di mana? Marketnya di mana? Ini di sini guys. Nih. Marketplace-nya di sini. Jual di situ. Tapi udah aku buatin videonya. Udah aku buatin video cara ngeluarin barangnya terus masukin ke marketnya, udah aku buatin. Ada. Dicek ya di playlist. Playlistnya ada kok. Game penghasil uang 2024 Genshou Kishi. Ada di playlist, cek di playlist ya. Semua videoku ada di situ. Tentang Genshou Kishi. Linknya atuh mana Kang Antri? Eh iya poho kan bejaan tadi kuduna pas ngesan. Kayak enggak sih versi. Kan tadi naonnya anu poho teh? Yang lupa apa tadi teh? Link. Ya udah bentar. Habis ini langsung. Sultan memang beda. Ih, dia murni gamer dia, guys. Murni penghasil uang dari game. Wah, kepencet. Ih, pohoan guys kolot. Ya, atuh udah kumaha. Cuma yang P2W yang bisa level 45 buat start. Oh, jadi belum level 4. Ya udah lanjutin atuh dikit lagi tuh mah ke level 45. Kan udah dikit lagi ke level 45 atuh mah. Boom. Bentar guys. Sayang nih. Lah, kemana orang tadi? Kok ngilang? Mati kah? Ntar jangan dulu dibakar nih sayang. Nah kan sayang kalau main bakar-bakar aja. Bakar ini baru pacak. Nah jangan dibakar ini. Ntar nih. Nah ini lumayan agak jauh nih. Game apa? Genshou Kishi. Linknya di deskripsi guys. Gimana server sih bang? Emang server berapa? Gue di Rock. Oh, Rock 104. Nah itu alasan aku nggak main game itu, karena aku nggak bisa masuk ke server 104 Rock. Makanya nggak aku lanjutin main gamenya. Bakar. Gue di S is base lumayan dapat ore, tapi bukan itu item utamanya di sini. R dan Fang bakar. Barengan sama teman-teman Kang Andri diajak ke server itu, ternyata bareng Dilan juga yang bangkit jas. Iya, ada Dilan di situ. Banyak sultan-sultan. Tuh jadi nostalgia. Nostalgia gue. Nih guys, link. Mana link? Ah, link. Link marketplace itu. Link marketplace-nya itu ya. Kalau link daftarnya biar dapat modal, kalian pakai link yang di deskripsi. Kalau nggak pakai di deskripsi, kalian nggak dapat modal Emron, guys. Nanti harus top up. Kalau nggak masukin kode itu, kalian harus top up soalnya nggak dapat Emron gratis. Lumayan. Aku juga minta nyari-nyari youtuber, gak ada yang punya apa kodenya. Ya udah aku minta admin aja kan, admin minta kodenya dong, aku rugi nih, kata aku harus top up nih, masa aku bikin konten harus top up sendiri. Terus ya udah dikasih sama adminnya, lumayan cair berapa ya, 40.000 emron, baru 40.000 emronan lah yang cair, yang buat modal ya. Jadi emron itu buat modal di gamenya, bukan penghasilan utama. Meskipun nanti kutunjukkan ya cara emron jadi duit, tenang aja guys, kita udah makanya kita udah pasti ngegas nge-game ini karena udah ketemu semua celahnya. Udah ketemu, tenang, nanti ada konten masih panjang, pelan-pelan kan dapat gaji dari guild bang.
Wih, ada gajinya kah? Nanti ini tahun depan nih kalau di sini fitur guildnya. Oh. S mana bang? S mana? Itu nanya ke aku bukan sih, bukan kayaknya. Ya. Di sini nggak ada S soalnya, di sini servernya. Sekarang mobnya top layarnya atau keyboard? Ah, kalau di keyboard angka 1, 2, 3, 4, 5, tapi aku ngeklik layar. Ntar dulu, itu nanya ke aku atau ke si Kang Maewan sih? Aku jadi bingung. Yes, naik level 7 Kang. sing sabar leukeun main game ieu mah, leukeun sarua wae sebenarnya mah game RMT, soalnya ieu mah jenisnya game RMT. Ewang sama kan dia tuh kan, ah ini mah jenisnya game RMT, jadi ya sama levelingnya, harus sabar. Ini basicnya RMT soalnya, bukan NFT, jadi diakuisisi jadi NFT gitu, tapi tetap basicnya RMT. Bakar. Kalau orang-orang kan habis live streaming kan komentarnya teh ada ya kebaca. Kalau punya aku mah kalau ditonton ulang teh nggak ada komentarnya sih ya. Kenapa ya? Ambil quest ke NPC apa bang? Lah itu nanyanya ke aku atau ke Kang Mewan nih. Guys, tanyaannya jadi bingung nih. Tunggu satu harian biasanya bang. Nanti pokoknya kalau nanya ke aku ini ya, ke Kang Andri. Oh ke aku. Ih dapat Aurora Wild, murah. Apa sih tadi pertanyaannya? Ambil quest ke NPC. Oh aku udah nggak ambil quest, aku nggak naikin level soalnya, aku udah fokus farming bonusnya level gitu. Pokoknya di level 15 saran aku buat kalian, eh tapi nggak tahu terserah ya. Kalau aku sih fokusnya farming, fokusnya duit, bonusnya level, karena di level 15 minimal $5 sehari udah bisa. Nah jadi aku nggak ngejar level. Kalau ngejar level ya levelku ini kan levelku level 17, ini monsternya level 13, jadi aku nggak lagi quest. Connect wallet tekan apa tadi itu di setting, langsung connect aja, ditekan aja, diklik aja, coba di setting, bukan di sini. Kalau di sini ada nggak ya, kalau di sini ada nggak ya? Nah di sini ada nih, nih wallet, klik, langsung klik aja, udah gitu doang, ikutin nanti. Bakar, eh salah. Bakar. Wah habis kok. Wah habis guys. Habis guys, bentar. Bentar. Nah, soalnya suka penuh tasnya. Kan gak nyampe 20 menit kan? Di sini tuh rata-rata aku hitung per 20 menit minimal dapat satu si Perdanpang nih, yang ini. Ada batasan skill mob per hari enggak atau bebas? Ada 1080. 1080. Tapi aku nggak pernah habis. Eh pernah satu kali aku habis. 1080 mob. Itu banyak guys. Itu kalau di satu tempat, di tempatku doang, itu $10 per hari kalau habis sampai 1080 mob tuh. Mana ya? Ini cuma kok. Ini enggak kepake tuh. Laser potion ini enggak kepake. Ini modalnya potion sebanyak mungkin. Ih, baru aku bilang potionnya enggak kepake.
Tergantung guys, kalau kalian di level sampai level aku nggak pakai potion sama sekali sampai level 10 lah. Nah, nanti di level 10 baru tuh ke level selanjutnya pakai potion. Wah, kalau ada batasan limit mob, terus kalau udah limit ada tulisan atau peringatan apa, Kang? Iya, ada. Nih kayak gini nih. Kalau keluar kan aku nih, aku baru berapa nih mobnya? Itu 1000 banyak, guys. Oh, aku baru 221 hari ini. Besok nol lagi gitu. Item dropnya baru 263. Mobnya baru 221. Nah, makanya nih aku mau kasih saran nanti. Karakternya jangan satu di sini tuh. Nah, apalagi kalau kalian ngerti, nanti kalau udah ngerti, wah, ini di sekolah Sripin, wah, enak guys. Apa ini nih? Ada yang WA nih, tulisan orang luar negeri. Kurang sih, dari game on. Kurang sih, gila. Gila sah, anjay. Gila seorang. Aku mau ngajuin kerjasama buat bantu upload konten video game. Slot ijor, weh. 1x24 jam udah bisa dihapus lagi, Kak, untuk materi dan lain apa. Kayaknya kita kasih per video kakak upload paymentnya setelah kakak upload video, ya nggak bakal lama, Kak. Nggak mau lah, anjay. Fine. Wah, cuan nih guys, kan 4 PC on kan gitu. Tapi kan nggak manual, nggak otomatis. Masalahnya kan nggak otomatis. Jadi tetap bisa satu, tetap bisa satu PC. Tergantung attack ya. Kalau kan attackku nih, guys, aku sedihnya itu apa? Aku lihat ya orang luar negeri di sini di tempatku levelnya 13, mana sih attacknya 5000, aku levelnya 17, attacknya cuma 2400. Ini yang bikin lambat. Jadi semakin attacknya besar, semakin cepat ngabisinnya. Nah, itu semakin cuan, guys. Aku nggak tahu tuh orang kayaknya beli NFT deh. Soalnya 5000. Atau mungkin dia nyari ini ya. Aku nyari book dulu lah. Nyari book dulu lah buat ini, buat nge-enforce. Di sini ada adventure bottom, adventure top. Coba, masih bisa dipakai nggak adventure bottom, adventure top? Kan nggak bisa, ya udah kita balikin. Kita balikin. Kita balikin terus kita nyari buku dulu. Coba nyari buku dulu. Buku yang belum tuh aku ada di Booming Wood. Nah, kenapa beda tuh, Kang? Cari tahu, liarkan atuh, Kang. Equipnya level 20 semua dia. Modal itu pasti. Equipnya level 20 semua, kan bisa dicek. Pas aku cek, anjay, equipnya level 20 semua, gila. Equipku kan, lihat equipku. Equipku kan miskin, guys. Nuh, level 7 baru. Level 1. Equipku miskin. Iya kan? Nantilah. Nah, coba ya kita beli ya. Kita coba beli. Di sini ada nggak ya? Nih, coba ya. Ada nggak ya kalau beli? Beli atau harus nemu gitu. Misalkan kita beli, ini 1400 aja, coba-cobanya. Baik, kudu modal oge Ari Kaharti mah. Iya sih, tapi nya kan kita nggak tahu apakah dia modalnya beli di sini atau enggak. Kita cobain ya. Kita cobain. 1400. Ada nggak di sini tulisannya? Kelasnya fight. Tuh, tapi di sini nggak ada tulisannya. CND-nya berapa? Coba bentar. Aku belum tahu beli equipnya di mana. Belum tahu beli equipnya nih. Bentar ya. Ada nggak di sini CMD-nya? Coba reinforce. Oh, kita ambil dulu deh senjata yang lain. Kita ambil dulu deh. Coba ya kita cari tahu ya. Equipnya nih masalahnya. Gak tahu harus cari equip gratis. Kemarin salahnya aku langsung jual-jualin semua barang-barang yang nolnya. Di NFT market nggak ada. Ada
Ya ada kalau di NFT mah, maksudnya kan jangan cari NFT dulu gitu, cari yang di NPC dulu. Ya ada di NFT mah. Ada mahal. Mahal di NFT mah. Puluhan dolar, ada sih yang 5 dolar tapi level 0. Tapi enggak tahu kan itu bagus apa. Udah aku screenshot kok ada nih. Itulah party yang bermain. Iya, mending party biar cepet. Party itu pada baru semua, makanya kalau ada orang Indo berteman semua biar tahu levelnya deketan enggak. Kalau deketan party. Kalau deketan party ntar aku mau ambil ini ya, pedang. Perasaan pedangku. Pokoknya kalau ada orang Indo guys ya, kalian ketemu, udah nggak ada apa-apa di sini. Ketemu The Red ya, The Red nih punya aku nih, The Red tapi bajunya biru. Nah kalian ini ya, apa ya guys, biar aku tahu kalian online atau enggak. Nih kita lihat yang online, yang udah berteman. Gojo ini bukan orang Indo, Gojo. Oh ada di NFT rundet disiplinnya mati wae. Ada di NFT mah, maksudku kan cari yang di NPC yang dulu gitu. Kalau di NFT mah ada namanya ini, kalau nggak salah kemarin aku disaranin buat beli Depatur Sword. Mantap. Halo Kang Full, Kang Eful. Ini ada namanya Depatur Sword kalau nggak salah ya. Depatur, alah salah, ih mana nulisnya ya, Depatur Sword. Ah Patur, alah pak namanya, ih nih Dragon Sword 33 dolar. Nih kalau lihat yang laku atau enggak di sini, swordnya hapus nih, Depatur Bottom nih. Nih 6 USDT, nih 55 USDT, ini laku 57 USDT, nih laku 159. Nih hari ini nih, ini 150 USDT, 10 USDT, 1000 MP. Nih equip. Nih. Tuh, laku guys, barang-barangnya ada yang beli. Sorry. Nih. Ini konsum. Nih. Tuh lakunya banyak ini, lihat nih. Bisa mati nggak di game ini? Mati lah, di game manapun bisa mati kan, kecuali game simulasi. Mati guys. Nih lihat nih guys, sampai 14 laku. Berat misinya udah tinggi mah. Berat guys, aku nggak udah nggak quest aku mah. Wah mantap, 100 dolar cukup kayaknya. Cukup. Ini punyaku 100 dolar ini guys. Nih punya aku cosplay. Nih. White Wine Sword. Nih, mana? White Wine Sword, ya. White. Nih, White Wine Swordku. Harganya yang level 0. Nih, 100. Ini mah ngaco. Bentar. Itu mah ngaco harganya. Ah. Nih. Berapa ya? Ya pokoknya di bawah, harusnya di bawah 40 dolar ya. Soalnya level 0. Ini kan level 30 nih. Ya kan? Griffin Knighthood Upper Armor. Griffin. Griffin apa tadi lupa? Griffin Knighthood Upper Armor. Nih, Upper Armor nih. Nih. 25 dolar. Kan terus lower armor, ya udahlah ini ratusan dolar ini. Tapi ini cosplaynya aja. Nah jadi ada dua, ada cosplay gear, ada gear. Nah ini yang gear, kalau mau double, ada cosplay gear, ada gear. Ini cosplay gearnya. Bang, MP-nya bisa di WD kan? Nggak bisa. Itu buat modal aja MP. Nggak bisa di WD MP-nya.
Jadi makanya nanti yang di dalam tanda kutip ya, kriptonya itu yang bagusnya itu nanti MVV-nya. MV-nya. Karena MVV itu nanti itu kita butuh MVV. Ya, MVV itu nanti kita butuh buat ini refer. Buat nge-refer tuh nanti kita pakai MVV. Nah, nih. Nih refer. Reply ya, tapi reply NFT. Jadi NFT-nya itu di reply pakai MVP. Ya. Tapi kalau nggak punya NFT mah reply-nya pakai Emron. Nah, itu fungsinya Emron sama MMP. Jadi bukan buat di WD, meskipun nanti bisa ada caranya buat di WD gitu tuh. Nah, ya. Dengan sendirinya otomatis kalian bakal bisa WD, tapi bukan itu cuan utamanya. Bukan di situ. Jadi jangan salah paham nih, banyak orang Indo yang salah paham di game ini, makanya nggak ada yang main. Karena mereka pikir cuannya dari Emron, bukan dari Emron. Aku tadi mau ngapain sih kesini? Teng, 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 teng. Ten 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 ten. Keliling dulu ah cari orang Indo. Wajib depo KYC kalau mau WD. Oke, tuh kan salah paham kan kataku juga. Depo tuh enggak cuan, tetap walaupun bisa WD Emron. Bukan itu. Penghasilan utamanya bukan di situ. Mang ada game baru Talisman? Ya udah aku cek mang. Itu dibatasin seminggu 3 kali jualnya. Ke 3 orang, sorry bukan 3 kali, seminggu ke 3 orang. Modalnya digimanain bang? Modal apa ya? Dragon Tower keras. Nah, isi. Kalau aku sih nggak di Dragon Tower ya. Orang di tempat tadi aja aku cari nih, cari ini guys, beberapa yang bisa kalian cari. Belum coba bang, masih zona nyaman anjay. Zona nyaman gak tuh? Kalau aku sih cukup cari ini, mana tadi, nah cukup cari Perdan untuk di level kecil. Terus ini di sini nih secara ya. Level karakter di bagian mana? Ini 17. Nih. The Red samping kiri 17. Itu level karakter tuh, itu bukan usia tuh, bukan. Nah, di sini ini plate juga bisa nih. Untuk level-level awal nyari namanya Scrub namanya ya, kalau nggak salah. Bentar. Dari apa dong, Bang? Udah aku jelasin dari tadi, guys, berkali-kali dari item drop. Di sini tadi kan aku di sono dapat drop Terdan Fang kan, ini salah satunya Terdan Fang. Ini harganya 0,5 dolar satunya. Dropan ini yang jadi duit, buset. Dropan gitu ada banyak monster-monster yang di sini itu ngedrop yang harganya lumayan. Salah satunya di sini plate ini level 6. Plate level 6 ini dropannya harganya itu secara aku lupa namanya, sekurab apa ya namanya, lupa, bentar aku cek dulu. Dari apa dong? MMP enggak, bukan MMP, secarab. Nah di sini nih. Secarab. Ah, ini. Paling murah berapa harganya sekarang? 0,4. Hari ini belum ada transaksi. Terakhir ada transaksi tanggal 23. Sekarang tanggal berapa sih? Oh, saya tanggal 24 nih. 23, 22, 21, 19, 19 nih ada nih transaksi. Nah, ini secarab ini, Firly secarab ini bisa didapatin di sini nih salah satunya. Ah, Mochi. Nah, di sini. Mana sih?
plate. Di sini level 6 plate, yaitu bisa kalian dapat secara mana? Mana plate? Mana plate? Nah, ini plate level 6 nih. Ini plate level 6 ini ngedrop. Halo, Bang. Halo. Nah, ini plate secara ini ngedrop yang tadi. Yang ini tuh bisa ngedrop yang tadi. Yang ini Fairly Scarab yang harganya itu ini sempat jadi rendah 0,26, 0,39, 0,4, 0,4 dolar dan langsung jadi dolar. Jadi enggak udah langsung masuk ke wallet. Apa tuh? Udah level 17 aja, Bang. Yoi, guys. Salah. Kenapa aku di situ? Yoi, guys. Jadi ada website untuk monster item dulunya. Belum ada. Aku ngetik. Boleh dong linkan. Belum ada, guys. Ada tapi belum update dan itu masih di bahasa luar. Masih di bahasa luar. Jadi emang belum se itu, belum seramai itu. Itu, guys. Nah, salah satunya buat nyari scarab itu di sini. Dan ini nah di sini nih, di si plate ini. Ini buat level-level awal. Nah, aku juga dapat kan di sini. Nah, tuh kalau levelnya di bawah. Nah, kalau mau levelnya lebih tinggi lagi, ya. Oh, Gojo tuh. Kalau levelnya mah udah tinggi lagi kayak tadi misalkan. Ada namanya cara pace. Nah, cara pace. Nah, ini cara pace. Terakhir penjualan di tanggal 23 ya kemarin ya. 23. Nih, harganya 0,1 dolar ya. Nah, jual 10 dapat 1 dolar. Nah, ini lebih gampang, cuman lebih sedikit. Nah, di mana itu barangnya? Nah, di sini nih. Ada di sini, aku tunjukin. Jadi ada ngedrop item kayak gitu buat kalian jual. Nih dapat XP lumayan. Party dapat XP. Jadi kalau kekeh ngomongin Emron gak bisa di WD ya kalian salah paham. Bukan di situ cara cuannya, bukan gitu. Kalau aku risetnya dalam, cari satu-satu item equip, cek harga itu, guys. Bukan dari Emron. Dan kalaupun kalian depo, itu malah justru gak cuan. Depo tidak membuatmu cuan. Itulah pentingnya pelajari game dengan benar. Nah, di sebelah sini ini ada tempat, ada namanya tuh level 11. Nah, ini bukan itu. Atasnya ungu. Nah, ini nih, atasnya ungu. Nih. Drop rate-nya kecil, Bang. Gak ada fitur auto juga ya untuk farming-nya. Gak ada, guys. Drop-nya kecil, tapi aku bisa ngitung, sehari bisa 10 dolar kok. Orang per 20 menit aku dapat kok. Per 20 menit biasanya aku dapat minimal 1. Bahkan kalau lagi hoki 2. Nah, tadi kan aku dapat nih. Nah, ini. Nah, ini nih lawan ini juga dapat drop. Wih, Bang. Aduh. Ini berteman belum? Friend request. Mantap. Mantap. Minimal 5 dolar game ini mah sehari di level aku. Tolong apa? Gue subscriber lu, Bang. Mantap. Lagi live ini. Pokoknya kalau dipelajari mah baru sih, kalau enggak, kalau otaknya
gak liar mah susah gue main di HP. Harus diliarin main game RMT mah guys. Kalau kalian ikutin developer, ku bilang berkali-kali, kalau kita ikutin developer kadang-kadang ya kita justru malah bancuan tapi ngeluarin duit. Apa nih? Item gacor apaan bang? Level berapa? Level berapa guys? Tergantung level soalnya. Kenapa ya? Kenapa ya? Apa ya? Panas banget HP gue, ganti HP. Level 13. Nah, level 13 mah di sini dulu aja. Belum waktunya gacor. Kalau mau cari secara di plate level 6 arteria kayak tadi, apa arteria ya kan? Tadi arti apa gamenya kurang optimal ya, bisa jadi arteria E kan tadi. Akan gameplaynya kayak kecil banget, kayaknya semua game juga level kalian kecil guys, semua game RMT level kecil, berharap apa. Nah, kita map digit naon? Iya, map ya. Nah, kalau level 12 minimal sehari berapa bang? Sorry telat ikut levelnya. Aduh, level 12 belum bisa guys. Level 15 minimal. Game RMT guys. Teman-teman, tuh tanya Kang Mewan mendingan tuh. Kang Mewan tuh RMT tuh gamenya. Jadi harus ngerti dulu nih sistem RMT itu kayak gimana guys. Gak ada sistem game RMT yang baru main. Oh, enaknya party kayak gini ya. Wah, mantap. Gak harus. Kan kenapa ujung-ujung gue asem? Iya, maksudnya kasih tahu kan kalau semua game RMT itu level kecil nggak bisa berharap apa-apa kan? Sebut game apa yang game RMT level kecil bisa cuan gede. Gak ada guys. Albion Online tetap leveling ya kan. Crow ya tetap leveling. Apa tadi namanya, crown lah, itulah naik crow tetap leveling. New World tetap leveling guys. Apalagi Lost Ark, apalagi War of War of Warpep. Susah banget ngomong. Iya, RMT itu wajib leveling setinggi mungkin guys. Jadi nggak ada, justru menurut aku game RMT yang menurut aku ya, yang wah mati yang level rendah udah cuan besar ini gamenya. Nah, biasanya ada level minimal baru bisa menghasilkan cuan. Iya, kayak nah, menurut aku yang aku tuh gamer NFT banget ya guys. Nah, yang cuan paling besar di level rendah ya, ya ini. Levelnya kan ini ratusan guys. Game ini itu levelnya ratusan. Tetapi di level 15 kalian udah bisa cuan minimal $5 per hari. Ada kan enak, gendong katanya. Ya mati kocak. Selesai chapter nggak bang? Nggak, kalau chapter nggak. Level, lebih ke level. Ya lost 6.000 XP sama lihat. Sakit racun. Iya, aku lagi ngobrol lagi. Jadi ganggu ngisi voicein kocak.
Jadi semua game RMT itu ya harus ini guys ya. Nanti guys, ini udah jam 9 sih. Nanti kita lanjut lagi. Kita nanti kalau mau nih level-level yang deket sama aku nih, level-level 13 kayak gini. Nih level 13 kayak gini nih. Besok mabar, oi. Besok mabar dong. Enak nih. Dekat levelnya. Kalian cari cuan. Dilampar game. Di sini nih. Nih, di sini merapat. Halo Bang, halo. Bugong. Nih, kalau tempatku cari cuan di level 15, tapi kalau bertiga gini nih. Live lagi dong besok biar bisa mabar malam ini orang Vulcan leveling lah, ayo ayo. Insyaallah ya, tapi ya. Yang ditukarkan ke USD MR atau MP? Enggak dua-duanya, guys. MR MP enggak dua-duanya. Langsung itemnya langsung jadi USDT, guys. Itemnya itu harus jadi USDT atau jadi MP, sekarang udah bisa tapi masih kurang peminatnya. Rata-rata orang beli masih pakai USDT. Jadi itemnya itu langsung dijual di sini di market, langsung jadi USDT nih kayak gini. Kayak gini. Nih, langsung jadi USDT nih, 10 USDT, 6 USDT. Ini tanggal 24 nih guys, hari ini nih guys, nih lihat. Nih, hari ini nih $148 masih dibeli, guys. $410 masih dibeli, gila. Kalian nggak cuan di mananya ya, nggak cuan? Apa nama website marketplace-nya? Ah, Gensoki sih. Ini Gensoki sih. Genso game. Ketik aja di Google Gensoki sih. Nanti kan masuk ke web utamanya. Bang, nampung gold Taris Lane enggak? Enggak, guys. Belum ada rate-nya. Ah, di sini nanti, guys. Ah, di sini. Ah, di sini nanti. Stok ya. Naikin level dulu. Sedikit lagi. Cuan di sini. Ya berapa? Kalau bertiga mah aman sih. Naikin satu level aja. Kalau bisa dua bagus. Level ke solo. Sip, aku off dulu ya. Oke guys, kita off dulu teman-teman ya. Silahkan nanti di do you own research ya, pelajari lagi sistem gamenya. Ini bukan dari Emron, sekali lagi. Bukan dari Emron. Ya Allah, bukan dari MPP juga ya. Oke, sip, tunggu, siap. Tapi dari item equip yang kalian hasil apa yang dari drop monster di monster-monster tertentu, tapi ya di monster-monster tertentu, jadi enggak setiap monster itu ngasih item yang bisa dijual. Nah, jadi kalian harus cari tahu monster mana aja. Tadi kan udah beberapa ya tuh aku kasih tahu, di level 6 udah aku kasih tahu, di level 11 udah aku kasih tahu, di level 13 udah aku kasih tahu, sisanya nanti tunggu namanya video-videoku berikutnya, konten-kontenku berikutnya, atau kalian cari sendiri nggak apa-apa. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di live streaming berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Dadah.